Salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu analisa untuk pair goal. Okay, goal ni satu pair yang kegemaran ramai ya. Kita start daripada monthly. Apa yang kita lihat di monthly, dia berada di kawasan re-entry buy. Okay. Kita kecilkan time frame, kita tengok di weekly. Okay, di weekly candle bersentuh dengan MA50 dan kemungkinan besar ini adalah MACD buy berdasarkan di daily. Okay, so untuk weekly pula kemungkinan besar inilah arah kuku dan re-entry, tetapi re-entry ini dia belum sampai lagi. So ada ketika dia akan sampai dan ada ketika ini dia tak sampai. Okay, untuk memelirkan perjalanan daily, weekly ataupun monthly, kita perlu tengok momentum-momentum di time frame lebih kecil. Okay, untuk memelirkan dulu weekly, kita tengok lagi weekly dulu. Untuk memelirkan perjalanan weekly, daily kena ada arah kuku sell ataupun H4 kena ada momentum sell. Sehingga sekarang dia belum bersentuhan dengan MA50 lagi dan juga candle dia belum sentuh dengan MA high di weekly. So ini adalah arah kuku buy. So untuk memelirkan weekly, daily pun belum ada arah kuku sell dan H4, sehingga sekarang dia dah tutup pukul 1, tidak ada sebarang momentum sell. So maka saya menjangkakan akan berlaku kenaikan di daily minggu ni dan dia akan mencari kawasan MA50 atau resistor ni. So untuk ni saya buy berdasarkan daily. So kalau kita ukur Fibonacci daripada H4, so saya menjangkakan ni adalah kawasan candle yang break resistor terdahulu dan candle dia. Okay, daily. Okay, daily walaupun dia disentuh, dia turun tetapi tidak ada arah kuku. So saya menjangkakan dia akan mencari lagi kawasan ini. So dia mungkin mencari kawasan ni persentuhan dengan MA50 setengah 50. Okay, dan ke sini pula dia akan bersentuh dengan weekly MA, baru dia buat turun ubah alat kumpusan. So ini jangkaan saya. So lepas tu saya ada position buy di sini. Okay, jika dia tidak ada sebarang momentum sell, saya hold dulu. Kalau dia buat momentum sell, saya akan cut loss dan akan saya akan follow trend di weekly, daily dan H4. Sekarang saya follow trend di daily, H4, MHP dan saya akan tunggu arah momentum di H1 untuk memalirkan perjalanan daily mencari top BB. Lagi satu, secara teknikalnya, kalau ada arah kuku, destinasinya adalah di top BB. Top BB juga kawasan re-entry di weekly. So kita jangkakan ini adalah untuk analisa pair goal. Terima kasih.